seperti itu, mosok umate kaya ngene. Ya nek iki awam ngono ya ora apa-apa. Nek jenengan wis saking pintere saking hafale dadi cepet banget ngono lho. Belajare wis suwe, aku sapa di luar kepala. Jadi baru gue mau coba cepet pian, jangan. Atau nih, jadi terkadang aku ngimami ngono di DM aku juga ngerti. Suwe mantap pak asnya rapat ngono ngomong ngono gue. Aku ngerti ini, tapi kan yo, se, maksud yo, aku cepet ngopo, selang ngopo ngono loh. Terkadang juga harus berpikir kita kan nyari dunianya lebih banyak. Mosok sholat berapa menit aja dengan kan ngono. Perbandingan nyari dunia sama nyari akhirat aja itu jauh banget tuh. Masuk nih sholat ya tak percepat ngopo. Bok kerjanya cepet baik ya. Contohnya gaji gede gunu eneran. Nenek kerjaan mana omong aku. Aku diajak ana loh. Senting halal cuma rampok ruwet. Cukup nih. Tak korupsi ya. Jauh diajak. Apa njaluk apa dukungan. Cukup nggih. Saya kira cukup sekian. Ini sudah selesai berkaitan dengan salatku pembuka pintu jananku. Insyaallah besok warisan ya. Minta warisan. Nanti filenya saya kirim langsung nggih di Pak Sambit. Saya kirim filenya saja. Monggo nanti diperbanyak juga boleh. Silahkan. Kalau file saya di apa namanya, ini berkaitan dengan sholat itu membuka pintu jannahku itu tak bagi oleh, itu ada filenya. Dibagi bisa, minta juga bisa. Nanti tentang warisan juga sama, minta kasih. Disebar luaskan, dilipat gandakan, dicetak monggo boleh. Hah? Yang berupa buku ada enggak? Kalau saya dulu cuman ya sama saja ngeprint toh. Dijilid ngono, dijeglo ngono. Masalahnya enggak tebel berkaitan dengan warisan ini. Tapi pembahasannya memang dalam dan luas dan butuh guru. Nek gur mau cocok ketoke. Pripun? Ya silakan. Jadi di print gitu aja. Monggo iki apike diapake ya, dibikin buku lipat gini atau bagaimana nanti minta tolong sama tukang printnya aja. Kalau saya moconi nih gue ngapain dong ini gue. Ribut, monggo nanti pantas sih bagaimana. Nih, nonton gak? Nanti terkaitan dengan warisan. Nanti di bagian akhir itu jelas ada rumus-rumusnya langsung. Bahkan nanti di aplikasi pun juga ada langsung. Ini yang enggak siapa, yang ahli warisnya siapa aja itu langsung aplikasi bisa keluar. Nah, kalau aplikasi ya silahkan nyari di internet ada itu. Ya kira cukup sekian, insyaallah di pertemuan datang kita lanjutkan tentang warisan. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.